Halo teman-teman semuanya, selamat datang di EJKM Channel in the house, yo. Udah lama banget gua gak opening seperti itu teman-teman. Jadi agak kangen gitu ya. Dan BTW gimana kabar teman-teman semua? Bang Aji doakan semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan juga ini bisa dibilang konten pertama channel EJ Gaming di tahun 2024. Kita awali dengan bakar-bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Madesu lu bang, bang. Pengen buat tampol muka lu. Jangan gitu dong teman-teman ya. Kenapa? Karena Bang Aji udah menyediakan 96.000 Yusi yang akan kita gunakan untuk mencari skin-skin kece badai. Penasaran kan? Nah, sebelum Bang Aji bakar-bakar Yusi, kalian jangan skip guys. Kalau kalian skip, Bang Aji nggak bisa bakar-bakar Yusi. Tolonglah, ya. Oke bang, oke. Nah, gitu dong. Itu baru viewer idaman. Jadi Bang Aji ada info buat temen-temen semua para gamers yang nonton video ini. Nah, jadi Bang Aji mau ngasih tahu nih, ada game RPG cross platform terbaik sepanjang tahun 2023 yang namanya Honkai Star Rail. Gua udah mainin bang. Yang belum mainin nih ya. Yang udah mainin juga Bang Aji ada info penting guys. Jadi game ini bisa kalian mainkan di PC ataupun di HP. Ada lebih dari 30 karakter yang bisa kalian mainin dan bisa kalian atur ya sesuai dengan strategi game kalian. Nah, yang lebih menariknya lagi, game ini bakalan rilis di platform PlayStation 5. Wow! Jadi kalian bisa nemuin ini di PlayStation Store. Dan gak usah khawatir kalau kalian udah mainnya di HP, karena kalian bisa berbagi data. Artinya, kalau di rumah pengen main pakai PS, bisa. Kalau di luar pengen main pakai HP juga bisa. Keren banget ya. Nah, di Honkai Star Rail versi 1.6 fase 2 ini, kalian bakal disambut oleh seorang karakter baru yang namanya Dr. Ratio. Nah, selain itu juga bakal ada karakter populer Blade dan Kafka yang bakalan hadir lagi. Nah, BTW, Dr. Ratio ini karakter tipe Imaginary dengan Pet Hunt. Kemampuan dia adalah memicu serangan lanjutan yang kuat saat dia atau rekan timnya nyerang juga. Jadi kayak support gitu guys ya. Dan dia juga bisa dapat sedikit status buff sesuai dengan status debuff musuhnya. Nah, selain itu juga, mulai tanggal 17 Januari 2024, kalian punya kesempatan buat dapetin karakter bintang 5 Dr. Ratio secara gratis, temen-temen. Dan ini pertama kalinya Star Rail ngasih hadiah karakter bintang 5 eksklusif. Nah, ada juga 10 warp gratis yang kalian bisa dapatkan dengan cukup login selama 7 hari. Yang bisa kalian gunakan juga untuk menggacha Dr. Ratio. Wah, asik bener gratis semua nih. Tunggu apa lagi nih teman-teman ya? Langsung aja download buat teman-teman yang belum mainin, mumpung lagi ada hadiah gratisannya. Nah, jangan lupa juga Bang Aji bakal ngasih kode yang bisa kalian gunakan untuk mencoba karakter baru yang disediakan. Nah, kodenya Bang Aji bakal taruh di mana ya? Di sini deh ya. Nah, setelah itu kita bakal langsung aja bakar-bakar Yusi. Oke, teman-teman. Kita bakal awali bakar-bakar Yusi kali ini dengan RP dulu kali ya. Jadi di sini ada RP baru teman-teman. Kita bakal lihat bareng-bareng ya. Radiant Bloom. Season 5 ya. Shinobi Armor, Cyber Fighter Set, Fatal Fox ya teman-teman. Lumayan keren. Kemudian ada fan-nya keren guys ya. Kemudian ada Vespa juga. Wow. Kemudian ada skin. Ada pen yang panci yang bisa bintang 3 guys. Oke. Sekarang saatnya kita langsung aja ya. Kita upgrade langsung max aja guys ya. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi sih. Ini lagi record kan? Takutnya udah bakar Yusi 90.000 gak di record. Nangis lah bang ini ya kan? Kita bakal langsung mulai aja teman-teman. Free pass jadi elite pass. Oh sekarang kayak gitu ya bentuknya. Keren juga loh. Langsung level 28 teman-teman. Langsung dapet dance. Kita bakal lihat bareng-bareng ya guys ya. Oke, Bang Aji bakal beli RP dulu temen-temen ya. Di sini activity pack kita bakal beli ya temen-temen ya. Belinya satu. Beli berapa? Beli 10. Jangan beli 10 coy, kebanyakan coy. Aduh, belinya 7 aja. 7, beli 7 guys ya. 7.000 UC nanti bisa balik modal temen-temen ya. Let's go. Kita langsung beli 7.000. Langsung level 98. Sisa duanya Bang Aji bakal beli aja langsung dari sini ya temen-temen ya. Purchase rank nanti bisa balik modal kalau gue sering main. Oke. Setelah itu kita bakal ngeklaim semua hasil RP-nya temen ya. Collect all. Apakah RP zaman now setelah sekian lama bakal worth it? Kita dapetin baju temen ya. Dapetin wig di sini. Kemudian dapetin bison. Dapetin pesawat. Kemudian dapet helm Kitsune Omen. Dapetin Winchester 94. Wah, jarang banget ada skin Winchester. Ada emoticon. Kemudian ada baju cyber fighter. Ada topeng cyber fighter. Ada
kipas guys, bisa di-upgrade teman-teman. Ini bakal keren sih. Kemudian ada shotgun dan ada tas, keren teman-teman ya. Ada mercon, fan, kemudian ada smoke grenade, bentuknya keren banget sih ya. Ada emoticon lagi dan ada barrel teman-teman. Congratulations. Terbuat very sad teman-teman ya. Kita bakal langsung lihat bareng-bareng aja bentuknya seperti apa. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Dari awal ya. Set pertama yang kita dapatkan adalah seperti ini guys. Lumayan lah ya, nggak terlalu jelek-jelek banget ya. Kalau bagus itu terlalu bohong guys ya. Kemudian kita dapat bison seperti ini. Standar banget ya. Emoticonnya gimana guys? Aduh, emoticonnya jadi ini ya. Permainan oleng-oleng ya. Oke. Helmnya seperti ini. Helmnya gua nggak gitu suka guys ya. Terlalu rame ya, kurang mantep. Kurang kayak di film-film. Ini, oh sedap. Wih, kayak Pak Narto ya, Pak Narto temen-temen ya. Jadi kayak Panarto. Ini kayaknya temanya ninja, teman-teman. Gua baru sadar ya. Nah, ini lumayan keren sih. Ini lumayan keren ya. Karena dia kurus, teman-teman. Gua suka skin itu yang kelihatan kurus, guys ya. Sama kayak perempuan kalau keluar pengennya kelihatan kurus, teman-teman. Ini ada emoticon lain, teman-teman. Ini gratisan ya. Emoticon kakek gantung ya. Ada gambar juga di sini. Kemudian apa lagi? Ini emoticonnya. Wah, main kipas, teman-teman. Oke, keren ya. Wih, sedap. Main bulu tangkis ya. Kemudian berikutnya ada barrel dan juga skin ini. Oke, yang bisa di-upgrade yang mana? Cara upgrade gimana, guys? Kita coba ya. Balik ke workshop, kita lihat ke lab. Tadi kita dapat ini. Oh, bisa upgrade, teman-teman. Kita bakal upgrade. Ada elimination broadcast, teman-teman. Oh, mah gah. Keren sih ini, keren. Ada elimination broadcast, teman-teman. Untuk karakter juga kita bisa upgrade ya. Gue dapet kipas, bisa gantiin panci. Itu bagus sih. Sangat langka, teman-teman. Kalau karakter itu masuknya kemana, guys, tadi? Ke karakter kayaknya, ya. Kok nggak ada karakter gue? Lulululululu. Karakter gue bisa ganti nggak? Waduh, Victor. Tadi kita dapetnya apaan, guys? Skin, ya. Skinnya bisa di-upgrade, katanya. Ini dia skinnya. Oh, bisa recolor, ya. Bisa diganti warnanya. Tunggu, topeng. Ini kepalanya bikin pusing, guys. Ini. Nah, cantik kali, teman-teman. Bisa diwarnain ya teman-teman, kayak yang sebelumnya. Nah, kita bisa upgrade guys pakai beginian ya. Kita punya 13, kita bakal upgrade teman-teman ya. Kita bakal upgrade lagi. Nah, kita bisa atur warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau kita mau bikin kayak warna hijau semua juga bisa. Bagus warna hijau sih, jadi gak gampang ketahuan sama musuh-musuhnya guys. Jadi saran gua kalau kalian dapat skin kayak gini ya, ganti warna hijau teman-teman. Semuanya warna hijau guys kalau bisa. Supaya ketika kalian ngendok ya, nggak bakal ketahuan teman-teman. Ya. Kalau kalian malam-malam dikirain kolor hijau, teman-teman ya. Tahu enggak kolor hijau? Kalian coba cari lagunya. Kolor hijau bukanlah siluman, bukan juga hantu gentayangan. Aduh, kurang bagus sih tapi ya. Bajunya tetap warna putih, cuman lainnya doang hijau. Ini bisa enggak? Enggak bisa, guys. Bisanya warna hijau itu cuman sebagian doang, enggak bisa semua. Pelit kali lah ini Tenchen. Kasihlah semua. Ini Krypton bisa warna hijau. Ya udahlah ya, udah bagus temennya. Nah, sekarang lumayan lah skinnya ya. Gua bakal coba bakar-bakar UC skin Exude. Ini kan kalian mau temennya. Sebenarnya Exude yang gue pengen itu yang lain guys ya, tapi ini paling baru guys. Lebih enak pakai Exude yang paling baru. Jadi ada beberapa Exude di sini, ada Poseidon, ada Sylvanus ya. Kita bisa ganti ya di sini misalnya. Kalian pengen yang ini, kalian bisa pengen yang ini, bisa pengen yang ini ya. Jadi, kalau bisa gue bikin dua skin ini ya temen-temen ya. Exude temen-temen. Sekarang kita punya 87.000 UC, 88.000. Kita lihat berapa UC yang dibutuhkan untuk max level temen-temen. Kita bakal langsung aja draw 10, kita lihat kehokian Bang Aji. Kalau langsung dapat berarti gue ganteng temen-temen ya. Fix ini. Bang Aji ganteng guys, kalau langsung dapat guys. Percaya nggak? Berarti gue gak ganteng guys, gak dapet guys. Berarti gue jujur sih, gue gak ganteng temen-temen ya. Kalau yang bilang gue ganteng cuma istri gue temen-temen. Yang lain bohong ya. Ini kalau gue dapet, Krypton cinta sama gue guys ya. Kalau gak dapet berarti kecintaan dia udah berkurang gitu loh. Wah, dapet ini disuruh gue ini ya. Begal guys, parah ini. Disuruh begal gue, parah ini Krypton. Dapet emoticon imaging guys. Lumayan nih, lumayan. Kita coba lagi guys ya. Kita coba skip animation ya. Semoga ini dapat nih. 3 kali nggak dapat. Nangis gue guys. Dapat apa itu guys? Ini senjata baru temen-temen. Kayak mana ini? Gue maunya ini loh. Gue maunya skinnya pecel lele ini guys. Wah, kacau ini. Kalau gue ganti yang lain, tetap ganti ya progresnya ya. Atau Poseidon dulu guys.
Poseidon gue bisa naikin levelnya tuh dikit lagi tuh. Coba sekali lagi deh. Ini kalau gak dapat kita coba yang lain ya guys ya. Kalau dapat berarti Bang Aji masih ganteng guys. Aduh gue gak ganteng teman-teman. Gimana sih caranya supaya nge-lock dia? Gue mau nge-lock ini gimana guys? Oke gue gak tahu nih konsepnya. Exit attribute seperti ini. Kenapa dapatnya random ya? Kalau dapatnya random setengah mati gue ini ngumpulinnya guys. Coba lagi ya. Reward redemption. Oh kita bisa redeem teman-teman. Oh kita bisa redeem sesuai dengan koin yang kita miliki guys. Jadi sangat membantu ya. Baiklah. Kalau ini cukup membantu sih. Kita coba lagi deh teman-teman ya. Yang cewek ini gue pengennya pakai karakter cewek ini sih. Kenapa? Karena dia kurus teman-teman. Yang lain gendut-gendut ya. Gue agak sedikit ini ya. Apa tuh guys? Wow, dapat hoverboard guys. Kok oke kali kok tiba-tiba. Dapat emoticon emas-emas semua. Mitik-mitik semua guys. Wah. Oke, gak apa-apa, gak apa. Kita udah ngabisin sekitar 5.000 sih guys ya. Langsung dapat tinggi guys. Dapat hoverboard lagi. Dapat exit guys. Exitnya ganti jadi ini ya, jadi Star Force ya. Oke. Berarti sama aja kita bisa dapetin exit yang berbeda-beda, tapi yang penting kita bisa dapetin batangnya guys ya. Oke, lumayan temen-temen ya. Sampah semua, lumayan. Bapak kau ganteng. Coba lagi guys ya, 10 kali. Aduh mah, dapat sampah semua, tapi lumayan guys ya, kita dapat banyak tuh poinnya. Sekarang kita udah punya 281 itu teman-teman ya. Material. Kita coba lagi ya sampai 80.000 UC, coba ya. 5 kali lagi teman-teman. Dapat itu guys, dapat hoverboard yang tadi kita dapetin. 36 coy. Gigi. Coba lagi. Dapat emoticon ya, emoticon. Dapat exit guys. Akhirnya Fiore exit in the house. Yeah, let's go. Oke, teman-teman. Wah. Gini Bang Eje nih. Kita bisa redeem, kita bisa ini laki apaan ya? Oh ini laki ini yang diskon guys. Oh lagi diskon 40% tuh bisa beli 10 biji guys. Wah, boleh. Enak kali ya sekarang ya. Enak teman-teman sekarang mau bikin exit ya, murah loh dibandingkan dulu. Murah bapak kau murah. Lihat tuh satu level butuh 100 gila. Ya 100 Star Fragment ya guys ya. Yang mahal itu yang ini, Star Forge. Kita bisa beli Star Fragment nanti. Gue bakal coba lihat ya, kita bandingin ya. Yang ada saat ini adalah Fiore exit. Kemudian ada Sylvanus exit ya. Ini Sylvanus kayak gini guys bentuknya ya. Final formnya gini ya. Gue gak suka ada renda-renda gitu kayak alay guys. Ini ada renda-renda tapi kecil guys ya. Kemudian tadi ini satu lagi ya. Ini sebenarnya bagus banget guys. Ini kayak apa ya, kayak karakter apa gitu. Bagus banget, gue demen banget. Ini dari dulu gue pengen banget guys. Apa ini aja kali ya. Setuju ya temen-temen ya. Poseidon tuh juga ada renda-rendanya. Alay banget guys. Ini paling bagus sih guys. Apa gue bikin avalanche ini aja guys. Setuju ya, avalanche aja lah guys. Ya udah ini kira manis lah, anggap aja tadi cuman untuk hiburan ya. Gue bakal mau avalanche guys. Avalanche ini dari dulu gue pengen banget temen-temen, tapi gak pernah dapet. Ih, tapi kalau gue bikin yang di sini, dapatnya yang di sini, cuy. Ininya, bisa dapat 1.000 ini ya. Bentar guys, ini gue ragu guys. Ini bisa dapetin 1.000 down token temen-temen ya. Down tokennya bisa kita pakai untuk membeli ini guys. Apa celele lah, ribet banget coy. Itulah gue pencet ini dulu sampai dapat ya sekali lagi guys ya. Gue pengen dapetin semua exit. Dapet topinya temen-temen. Ganteng kali gue. Dapet topinya guys, Arctic Rule Cover. Oke. Sabar. Dapat ini feel gue nih. Langsung dapat ini dua. Oke kali gue. Ini namanya hoki temen-temen. Hoki. Hoki jelly drink. Dapet banyak guys. Apa itu guys? Dapat 2 biji guys. Baju apa ini? Belum download weh. Aduh kayak mananya kok itu belum download pecel lele. Frost Order dan gila sekali dapat banyak kali mitiknya guys. Main apa nih gua? Wah ini terlalu alay Bang Jen ini. Gua terlalu hoki kah ini temen-temen? Skin mitik semua guys. Wah Bang ngecet lu Bang. Gila skin mitik temen lu. Apa ini guys? Gila guys. Gak masuk akal. Gila skin mitik semua bos. Oke kita bisa dapetin ini guys. You already have satu Fiore X Suite. Oh, dia ngitungnya ke Fiore ya. Kita bakal dapetin convert ke 1.000 down token. Gak apa-apa, kita dapet 1.000 down token guys. Nah, down token kita ada 1.500 teman-teman. Ya, kita bisa nyari ini dulu guys ya. Gue mau ini guys. Gue bodo amat lah sama Fiore ya. Oke, coba. Baru ngabisin 11.000 UC guys. Tumben kali ini. Oke, itu coba lagi guys ya. Gue pengen ini, coba. Semoga bisa temen ya, semoga. Ya, kita ngabisin 10.000 ya, coba lagi. Kalau aku ganteng, aku dapat nih guys.
Oh, yang kuning ini sampah, guys. Yang bagusnya yang abu, gue lupa, guys. Gue udah seneng lagi dapet kuning-kuning. Bodoh kali, Bang, aja, Bah. Lagi. Nggak dapet-dapet, teman-teman. Astaga, naga, ya ampun. Tolong berikan saya satu ini. Manusia emas. Aduh, dapat skin ini lagi, guys. Lumayan, 50. Oke, oke. Lagi. Gue dapet. Oke, kita cobain semua nanti skinnya, teman-teman, ya. Oke, dapetin banyak sebenarnya. Cuman yang gue mau ini sebenarnya belum dapat, guys. Ya, kita coba lagi ya. Waduh, banyak kali dapat. Ush, dapat lagi apa itu, guys? Banyak kali skin ini gue, Bah. Coba lagi temen-temen ya. Belum dapat. Susah loh tapi dapat skin ini ya temen-temen ya. Skin si pecel lele ini nggak dapat. Emang pecel lele lu? Kita bisa redeem gak sih? Oh bisa, guys, bisa redeem 1000. Oke, bentar ya. Gue lihat dulu ya skin yang kita dapatkan. Banyak kali skin yang gue dapetin, guys. Gila, sekarang skill mythic gak ada harga dirinya, coy. Hah? Bentar, by time ya. Gue dapet skin ini, temen-temen. Waduh, gede banget ini skin, ya ampun. Jelek. Ini standar lah ya, temen-temen. Aduh, lucu guys. Kita bisa pakai topengnya nih. Aduh, belum download kayak mananya, Bang, ini. Udah, guys, ya. Kenapa nggak ada topengnya? By time. Nah, ini pasangannya ini, guys. Iya kan? Oh, keren. Ini pasangannya ini, temen-temen, ya. Oke. Wah, banyak juga gue dapet skinnya, temen-temen, ya. Yang ini pasangannya ini. Ya kan? Kemudian yang ini pasangannya ini. Iya, fix sudah. Yang terakhir yang gede ini pasangannya ini. Ganteng. Oh, ganteng juga, guys, ya. Wah. Oke. Kita lanjut ya, guys, ya. Lanjut ya. Ternyata cuman modal 16.000 UC bisa dapat segitu ya sekarang, ya. Boleh juga dia. Gak pelit sekarang dia. Coba lagi. Ayo dong, kasih gua dong. Dapat exit lagi, guys. Exit. Dapat itu lagi, temen-temen, ya. 50 loh. Gua coba lagi. Gua penasaran, temen-temen. Kenapa nggak bisa dapat ya? Nah, itu dapat satu itu lumayan, guys. Dapat skin lagi kita yang mythic. Ini skin mythic gak ada harga dirinya, guys. Tapi benar-benar susah dapetin exit-nya ya. Gua bakal sisain 70.000 UC dulu, temen-temen. Wah, nggak dapat loh. Susah banget, guys. Ya elah, ya ampun. Oke, sabar ya, sabar. Lagi, temen-temen, lagi. Please lah, Krapton. Aduh, bapak kau ganteng kali, Krapton. Dapat emoticon. Oh, dapet, guys, let's go. Apalance. Oke, guys. Gila, Bang Eja dapet apalance, guys. Oke, kita bakal langsung upgrade aja ya. Bisa nih, guys, kita bisa upgrade sampai ke level terakhir nih, temen. Bisa terbang-terbang gitu kayak di film-film. Wah, my god. Kita butuh ini, guys, ya, Star Fragment. Kita bakal beli Star Fragment aja menggunakan semua ini kita ya. Kita bisa beli 200 biji. 200 biji kita beli semua, guys. Purchase. Oke. Ini bisa belinya harian atau gimana ya? Udah sold out, gua gak bisa beli gimana dong? Oh, bisa beli di bawah, temen-temen, ya. Itu yang versi gratis, versi diskon. Yang bawah versi ori harganya. Oh gitu. Oh, kita belum dapetin semua, guys. Ternyata ada yang belum Bang Aja dapetin skinnya. Yang ini Bang Aja udah dapetin semua. Yang ini Bang Aja belum dapetin. Oh, kita bisa dapetin semua skin mythic yang tersedia, temen-temen. Oh my god. Jadi kalau kita buka yang ini, kita bisa dapetin skin mythic yang ini, guys. Oh, kita cari semua skin mythicnya, guys, ya. Gila ini, temen-temen. Karena Bang Aja sekarang cuma butuh material, temen-temen, ya. Aduh, salah pencet, goblok. Bang Aja bunuh kali lah. Kau ngapain kau upgrade yang itu? Otak kau di mana, Bang Eje? Aduh, yang ini yang kau harus upgrade. Gak apa, guys, ya. Gak apa. Kita upgrade dulu ya, sekali. Yep. Sabar. Kita pakai lagi. Upgrade lagi, guys, ya. Butuh, aduh, kebodohan yang hakiki, guys. Butuh berapa ini? 160 tambah 230 tambah 300 tambah 500 tambah 500, ya. Habis ini UC kita, temen-temen. Feeling gua nih. Gak bakal cukup, guys, UC kita, guys. Wah, gak bakal cukup ini. Oke, kita sekalian cari skin ya kalau gitu ya. Bang Aja bakal ngambil ini dulu. Aduh, bodoh kali Bang Aja, Bah. Coba kita cari skin ini, guys, ya. Skin mythic-nya kita cari-cari ya. Semoga dapat skin mythic nih, banyak nih. Oh, jadi kalau kalian mau nyari skin mythic, nah, langsung dapat exit, guys. Gue udah punya tapi exit-nya. Gue mau nyari skin mythic-nya malah. Oke, kita gak dapat skin mythic-nya ya. Coba lagi, guys, ya. Gak ada skin mythic-nya ya.
tadi gampang kali dapetnya. Itu satu dapet tuh. Oke, coba lagi sih, sekali lagi ya. Dapat batu ini lumayan, guys. Nah, dapat skin mythic, guys. Dapat skin mythic satu ya, lumayan, lumayan, lumayan. Coba lagi, guys. Wah. Yang susah cari yang kuning-kuningnya, teman-teman ya. Gimana cara dapetin kuning-kuning itu dengan mudah? Wah, jadi gembel kita. Sisa 65.000 UC, guys. Dapat exit lagi, gila. Oke banget gua. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sama dapat ini ya. Lagi, teman. Nah, dapat lagi, guys. Dapat mythic, guys. Mythic, guys. Gigi, kita dapetin sebuah skin mythic yang ada di ini ya. Gila ini, dapat exit lagi, guys. Gila, oke banget gua. Papaku pasti bangga kan, teman. Masalahnya itu mahal banget ini kuning-kuning. Gimana belinya, guys? Ada cara beli kuning-kuningnya dengan harga murah gak, teman-teman? Ini kuning-kuning gift. Apa ini gift 1000 maksudnya ya? Gua gak ngerti, guys. Gift 1000 maksudnya apa ya, guys ya? Gift 1000 kita jual kah? Aduh, gift 1000 nanti hilang punya aku. Gak mau lah aku. Ini penipuan, ini gift apa nih maksudnya nih, teman-teman? Ini masih ada 2 skin yang belum gua dapetin ya. Gua ngejar 2 skin ini dulu, guys ya. 2 skin yang atas. Yang mythic ini kita udah dapetin semua skinnya, ini belum ya. Kita nyari 2 skin mythicnya lagi, guys. Udah dapet exit lagi, gua udah dapet 4-5 kali, guys, ini, guys. Hoki kali Bang Eje. Ini Poseidon paling hoki sih dari segi dapetin exit-nya, guys. Tapi dari segi skinnya nggak hoki sama sekali, pecel lele. Aduh, sampai capek gua, guys, pencetnya. Kayak mana lah ini. Papa kamu pasti bangga. Gak ada skin mythic-nya sama sekali. Sisa 59.000, astaga udah habis 30.000 sih, guys. Oh no, oh yes, gua tetap butuh ininya sih, guys ya. Nah, dapat. Aduh, itu gua udah punya pecel lele. Ntar gua tuh ya. Udah punya tuh, guys. Udah punya. Aduh, sesat ini. Sesat. Please lah, tolonglah Krafton, minta dulu skinnya. Tadi kok kasih aku banyak kali, yang ini gak ada kok kasih sama aku. Dapat guys. Yang ini kita belum punya nih. Oke, sisa satu lagi yang warna yang warna putih kita belum punya nih. Kasih gua skin warna putih pecel lele. Nah, dapat guys, langsung dapat ini ya. Oke. Udah gigi. Sekarang kita beli ini, guys ya. Semuanya kita pakai buat beli ini nih. Star Fragment. Kok cuma bisa beli 49 sih? Exchange Down Token. Iya, oke. Bisa belinya 49 biji, guys. Gak bisa beli banyak-banyak. Lah, kocak ini bisa banyak. Lah, kayak mana sih? Pecel lele lah. Beli 19. Kacau, guys. Ini mahal banget harganya. Kayak mana ya? Mahal banget yang kuning-kuning ini. Tencent, kayak mana cara dapetinnya pecel lele? Kau ngajar ya bener lah. Ah, gak bener kau Tencent. Bentar, guys. Coba upgrade. Gue mau ini, guys ya. Gue mau upgrade ini nih. Upgrade level 3, guys. Mau ke level 4 aja nggak sanggup. Kayak mana lah ini? Kayak mana dapetinnya ini? Shop. Oh, bisa beli rupanya. 48 UC satunya, guys. Kalau mau beli 100, 4.000. 200, cuma bisa beli 10. Nggak ada otak kok, Tencent. Gimana otakmu? Kayak mana aku bisa beli 10 doang? Oh, bisa beli... Oh, kita bisa beli, guys, ini, guys ya. 60 UC bisa beli 10. Harga aslinya satunya itu 120 UC satunya, guys. Satunya 120 UC. Kita hitung ya, teman-teman ya. 120 UC satunya. Kalau kita gacha dapat berapa? Wah, ini harus hitung matematis nih, teman-teman. Kalau nggak rugi kita. Wah, gila, ini gacha terlama gua sih ini. Kita lihat ya, teman-teman ya. Kalau satunya 120 UC, ya. Satunya 120 sih ya. Coba. Ah, jadi bodoh aku tiba-tiba, Bah. Mana sih Treasure? Satunya 120 UC, guys. Mahalnya. Kalau kita gacha. Kita gacha gimana ya? Coba. Pakai ini ya. Sylvanus. Biar gua dapetin ini. Satunya 120 UC, guys ya. Kita sekali gacha gini 600 UC. 600 UC dapatnya 2 3, 4, 5. Ah, mending gacha gini, guys. Untung, guys. Gacha gini aja kita ya. Mending gacha gini lebih untung, guys. Sekalian dapat skin-skin yang aneh-aneh udah. Dapat skin enigmatic. Maaf ya. Sorry, not right now ya.
Dapat skin guys ya. Nice, nice. Lebih menguntungkan gacha kayak gini, teman-teman. Dapat skin RP lagi, skin mythic lagi, dapat skin mythic lagi, teman-teman ya. Tapi sampai botak gua pencet gini, teman-teman. Oh my god. Dapat rambut, teman-teman ya, rambut. Waria dong. Dapat itu lagi ya. 1 jul. Sekali pencet gini dapat 5 cuma ngabisin 600 UC, teman-teman. Menguntungkan, teman-teman ya. Ya, ini kan dapat 2 nih. Tambah 50 ini jadi 70, jadi dapat 7, guys. Lebih menguntungkan buka ini tetap. Nah, dapatnya banyak, dapat baju lagi. Komplit, teman-teman, baju kita, teman-teman. Ya. Aduh, jangan upgrade ini. Ini upgrade nih, upgrade. Oke, udah level 4, teman-teman. Udah level 4 ya. Sisa yang warna kuning itu dia kurang, teman-teman ya. Warna kuning itu. Susah tapi, teman-teman, kayak gini. Ini sisa baju yang satu itu ya. Ini nggak bisa dapat ini ya. Nggak bisa dapat stok ya. Oh, kenapa kita nggak upgrade ini aja, guys? Senjatanya, guys. Daripada kita upgrade skin ini. Ya nggak sih? Ini level 4 udah dapat kill message. Ya nggak sih? Sabar, guys ya. Ini kurang satu skin lagi. Itu dapat udah stop gua. Dapat, guys. Oh, bukan. Lagi yang warna putih, guys ya. Skinnya ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Wah, buset dah. Tapi ini dapat mythic terus ya. Lumayan, teman-teman. Sisa satu lagi, ayo. Dapat, let's go. Lengkap, guys. Gila, Bang EJ. Gila, ini kebakaran UC. Oke, ini cukup menguntungkan sih. 40.000 UC dapat sebanyak itu. Gila, udah gak ada harga dirinya sekarang ya. Lihat nih, teman-teman. Semua skin udah Bang EJ miliki. On, sold out ya. Oh, ini topinya belum ada ya. Topi ini belum ada, guys. Yang ini? Yang ini udah on semua ya. Kalian bisa lihat ya. Yang ini juga on semua, teman-teman. Ya, berarti sisa topinya aja, guys ya. Topi warna putih sama tas. Oke. Topi warna putih sama tas. Baiklah, Bang Aji bakal. Ini apaan ini, guys? Topi warna putih sama tas ya. Coba ya. Tinggal topi nih, topi. Dapat wig. Oke, nggak apa-apa. Dapat topi dong, topi. Dapat topinya, guys. Dapat topinya ya. Tinggal tasnya doang nih. Tas yang epic malah. Dapat topi lagi, buset. GG sini. Dapat exit-nya, guys. Oh, let's go, boys. GG. Oke. Nice. Kita bisa upgrade kah? Butuh 300, teman-teman ya. Gua bakal beli di sini, teman-teman. Beli dulu ya. Reward redemption. Beli ini. Butuhnya berapa UC, guys ya, untuk level maxnya? Gua nyerah deh, teman-teman. Nyerah gua. Gila, mahal banget. Buset dah. PUBG gila, Pak. Maju naikin exit itu kayak, wah, gila, teman-teman. Naikin exit butuh 300 ya. Lihat, gue hitung ya. Butuh 200. Katakanlah 206. 206 tambah 500. 1206, guys. Kita butuh 1206 ya. Kalau gua beli 1206. Ya. 1206. Gak sanggup, guys. 1206 itu berapa UC, guys? Gila lo, Tencent. Yang bener aja, Tencent. Dapat dari mana kuis segitu, guys? 1206 itu sama dengan, bahkan gak bisa beli sebanyak itu, Tencent. Kotak dikit nape. Gila, guys. Gak sanggup sih, temen ya. Kalau disuruh maksin, gak sanggup sih, temen-temen. Kalian bisa lihat lah ya, harganya berapa. Tapi setidaknya Bang aja bisa pakai ini, temen-temen ya, untuk bergaya, temen-temen ya. Karena udah ada broadcastnya. Ini yang paling penting sih. Ya. Kita nggak bisa sampai sini, tapi setidaknya kita bisa sampai broadcast sih. Sayangnya dimahalin banget ya cara mendapatkan kristal berwarna kuning ini ya. Waduh, bisa gila gua. Nyerah sih, temen-temen ya. Oke, Bang aja memutuskan untuk nyerah terkait itu ya. Senjata labnya tadi kita dapat ini, teman-teman ya. Ini bisa kita upgrade nih. Pakai beginian, guys. Material Elimination Special Effect. Ya, kita upgrade, guys ya. Ini bagus nih senjatanya, gue belum punya skinnya, teman-teman. Tapi sekarang dapat ini material ini ya. Beli material dari mana, guys ya? Oh, sekarang bisa beli material 500 UC, teman-teman. Oh, murah ya. Tapi cuma bisa beli satu per minggu. Oke, kita beli satu, guys ya. Sekarang murah loh. Garansi ya. Oh gitu. Jadi kalau kalian mau beli
bisa beli pelan-pelan gitu ya. Oke, okay, oke, okay, teman-teman. Tapi Bang Aja dapetin semua skin mythic ya. Kita hitung ya berapa skin mythic yang kita dapetin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Buset banyak kali. 1 2 3 4 5 17 skin mythic sekaligus, guys. Gila enggak tuh? Ya. Gua lepasin dulu ininya ya biar kita lihat ya. Skin ini adalah skin yang bisa di-upgrade ya. Ini skin yang kita dapatkan. Wow, ini keren banget teman-teman ya, kayak assassin gitu ya. Ini kayak lalat ya. ini keren juga. Oh, ini keren juga, lumayan lah, tapi gua enggak suka. Ini lumayan keren ya. Ini gua lumayan suka. Ini ada jubahnya temennya. Kemudian ada exquisite ini flora. Kemudian ada baju super gempal ya, kita udah cobain tadi. Jadi sepertinya itu aja yang kita dapatkan teman-teman ya. Kalau topi, wih ini keren banget guys. Wih, keren. Kita buy time ya. Oh, ini yang alay ya. Ini ada yang bentuk seperti ini juga guys ya. Wah, keren sih. Gua paling suka yang ini guys. Oh, ini yang tadi dapat. Oh, ini yang dulu ya. Gua suka ini sih. Wih, keren banget guys. Wah, bahkan skin kayak gini lebih keren ya temennya. Tasnya juga dapat banyak temen-temen ya. Kita dapat skin tas banyak loh. Buset, dan ini gua main apa nih? By time. Oh, dapat 3 doang ya tasnya ya. Tapi ini gempal banget tasnya. Pakai tas ini cocok banget ya, serba putih guys. Ini keren sih. Keren, 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 keren. Topi, helmnya ada yang bagus gak? By time. Oh, ini cocok nih pakai gini nih. Sedap. Mantap gak guys ya? Oke lah teman-teman ya. Ini bakal jadi serial bakar-bakar isi terlama di channel EJ Gaming di awal tahun ini. Gua ngabisin lebih kurang 50.000 UC ya, dapetin lebih kurang 17 skin mythic untuk baju doang ya. Tambah muka dan lain-lain dapat 20-an skill mythic. Next gua bakal mikirin ya mau bakar-bakar UC atau kita bakal bertanding teman-teman ya. Jadi sekian aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir ya. Gimana rasanya bakar-bakar UC banyak? Sekarang itu skin mythic gak ada harga dirinya teman-teman. Tapi ya mungkin supaya para player PUBG bisa menikmati semua skin ya. Kalau dulu bener-bener ya, kalau gue punya skin mythic tuh berasa kayak wow banget gitu loh. Kayaknya yang punya dari satu server itu cuma 1% ya. Sekarang kayaknya udah hampir semua punya skin mythic. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir. Jangan lupa di like ya. Nanti Bang Aja bakal coba bikin gameplay. Udah lama banget gue gak bikin gameplay ya. Kalau konten sepanjang ini berapa menit nih? Gila nih, panjang banget buset. 30 menit bakar isi. Gila, Bang Aja. Gila, 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 gila. Orang stres ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.